Nasi Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Pada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat nasi goreng agar tidak menggumpal. Nasi Lovers ingin buat nasi goreng di rumah. Nah, simak yuk beberapa tips berikut. Yang pertama, gunakan beras perak. Dalam pemilihan beras, penting banget nih Nasi Lovers. Agar nasi tidak menggumpal nantinya, Nasi Lovers bisa menggunakan beras perak. Mengapa? Karena dalam beras perak mengandung lebih dari 25% zat amilosa. Sehingga ketika dimasak, nasi akan menjadi lebih keras. Sedangkan beras pulen mengandung 20% zat amilopeksin, sehingga membuat nasi akan lebih lengket ketika sudah matang. Yang kedua, gunakan nasi dingin. Selain jenis beras, penting juga untuk menggunakan nasi yang dingin untuk dijadikan nasi goreng. Nasi yang dingin tidak akan menggumpal dan lebih menyerap bumbu dibanding nasi yang masih panas. Yang ketiga, masukkan telur terlebih dahulu. Jika Nasi Lovers ingin menggunakan telur, lebih baik masukkan telur terlebih dahulu pada wajan. Hal ini akan mencegah nasi menggumpal dan lengket hingga gosong pada dasar wajan. Yang keempat, campur nasi dengan kecap terlebih dahulu. Sebelum dimasukkan ke wajan, coba campur rata nasi dengan kecap. Dengan begini, kemungkinan nasi goreng menggumpal bisa dihindari. Yang kelima, aduk nasi dengan cepat. Saat nasi masuk wajan, langsung aduk nasi dengan cepat ya, karena pada dasarnya nasi sudah matang dan proses penggorengannya hanya agar bumbu menyerap dan tercampur pada nasi. Selain itu, juga menghindari nasi terlalu lama pada wajan dan menempel hingga gosong di dasar wajan. Sekian tips dari saya, jangan lupa dipraktekin di rumah ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Dadah!